إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم صلي على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sahaja saya nak bicarakan soal hati hari ini. Dan tajuk kuliah saya hari ini, dia tumpu kepada satu ayat. Satu ayat yang sangat memberikan keinsafan. Satu ayat dalam Al-Quran, dalam surah Yunus. Kalau saya tak silap, ayat 12. Ayat ini, ikhwani, teramat-amat menusuk dalam hati saya. Di perihal kita orang manusia ni, perihal manusia. Ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala kata, wallahi ikhwani, saya minta tadabbur ayat ni, memang best untuk hati kita, untuk jiwa kita, untuk melembutkan hati kita yang kadang-kadang dia akan keras secara tidak sedar. Baik, Allah kata apa? Wa idza massal insana ad-durru da'ana وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. طيب، أبا ما أصني آياني. الله سبحانه وتعالى كاته، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرِّ. Manusia, bila Allah uji dia, ad-dur, sakit, ada musibah yang mengganggu fikiran dia, sakit, masalah dunia, masalah kerja, masalah projek dia tidak jadi, ataupun dia meletakkan harapan tinggi kepada sesuatu projek, kerjaya dia terganggu. Terganggu sikit ya, kadang-kadang sikit ya. Dia tak dapat approval, tak dapat persetujuan. Dia ada satu projek, dia submit kepada kerajaan ataupun dia ada satu urusan. Allah Subhanahu Wa Taala uji dia, bukan ditolak, bukan katakan projek dia tidak diluluskan, tapi kemungkinan ada gangguan. Apa jua ujian ikhwani, kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ujian kecil satu perkara yang kacau jiwa kita. Kadang-kadang kecil. Kadang-kadang kita sakit, doktor kata, minta maaf, sakit ni tak sembuh. Tengok apa jadi kat kita. Allah kata apa? Wa idza massal insana dur da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima. Bila kita dalam keadaan diuji, kita akan kenal Allah. Sebenarnya, ikhwani, ujian ni sebenarnya manis. Sebenarnya, untuk orang beriman, manis. Kalau kerap diuji. Sangat sebenarnya, untuk orang beriman, manis. Untuk orang kafir, ada dua keadaan. Sama ada Allah tak akan uji dia, orang fasik, orang lalai, orang yang Allah nak masukkan dalam api neraka, Allah tak akan uji. Dia selalu selesa. Sebab tu jangan ingat keselesaan itu satu perkara yang baik. Tak. Itu tanda Allah tak ingat kita langsung. Tengok balik ayat ni. Sangat indah.
وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. الله kata manusia akan ingat Allah setiap waktu. Da'ana li jambihi, masa tidur, nak tidur pun doa kepada Allah, sebab dia risau urusan dia tak selesai, dia risau kesihatan dia tak akan sembuh, dia akan doa kepada Allah setiap masa. Dia akan ingat Allah. Bila Allah uji orang beriman, dia akan doa kepada Allah dalam keadaan tidur, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, ketika solat, dia akan doa Allah setiap masa, minta orang doa. Dia akan tengok, dia akan buat juga benda-benda yang bid'ah. Buat sembahyang, kadang-kadang buat sembahyang hajat, padahal Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita doa terus kat dia. Tak apalah, bukan tajuk kita. Tapi tengok Allah kata apa? Wa idza massal insana dhurru da'ana li jambihi. Dia akan doa kami sentiasa. Li jambihi, dalam keadaan tidur. Au qa'idan, masa duduk, doa. Au qa'ima, dan ini menunjukkan ikhwani bahawasanya kita bila nak berdoa, setiap masa kita boleh berdoa. Tak perlu kita ada objek. Tak perlu kita tunggu. Tak apalah aku tunggu. Ini antara menunjukkan, tak apalah aku pergi kat kubur Nabi baru nak doa. Tak, tak betul. Doa ni, kalau betul, doa paling indah sekali ketika dalam salat. Sebab tu kita minta dengan Allah selalu doa. Salat kita ni lima waktu sepatutnya menjadi sebab kita ingat Allah setiap masa. Kita diuji ataupun tidak diuji. Tapi kenapa solat kita macam lebih bermakna bila kita ada ujian? Sebab masa itulah kita memerlukan Allah. Sedangkan kalau kita dah praktis doa-doa sahih, makthur dalam solat kita, memang kita akan ingat Allah setiap masa. Tapi masalah kita ni, bila diuji baru ingat Allah. Isteri nak bersalin, baru nak ingat Allah. Isteri sakit, kita sakit, anak kita sakit, anak masuk wad, perniagaan kita rosak, sekolah kita, sekolah agama kita dah kena banjir, baru ingat Allah, baru menangis. Itu pun menangis tunjuk kat orang awam sebab nak minta derma. Allahu Akbar. Bahaya. Sepatutnya kita ni setiap masa ingat Allah. Setiap masa, setiap masa ingat Allah. Bukan ayat ni sahaja ikhwan, banyak dalam ayat Quran. Dalam surah Az-Zumar Allah sebut, wa idza massal insana durrun da'ana thumma wa idza massal dalam surah Az-Zumar, cuba tengok ayat 7 ke 8 ataupun ayat 9. Wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilayhi ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. طيب apakah perbezaan kalaulah katakan Allah Subhanahu wa Taala uji orang kafir ataupun orang ahli syirik? Ahli syirik bila Allah uji dia, dia akan doa, tapi doa dalam keadaan syirik. Allahu Akbar. Allah kata, walaupun awak doa, Allah tak terima doa dia. Beza orang beriman, bila diuji, dia akan doa Allah dalam keadaan tauhid. Dia tak akan letakkan gambar ataupun capal ataupun salib. Dia tak akan letakkan objek. Tapi orang sesat, orang kafir, orang ahli syirik, dia akan mesti meletakkan sesuatu dengan Allah bila nak berdoa. Tengok Allah kata apa. Wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilayhi ثم إذا خوله نعمة نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. Orang yang sesat bila doa kepada Allah, mesti dia akan letakkan sekutu bagi Allah masa dia doa. Dia letakkan, tengok orang Kristian bila doa, dia letak salib. Betul tak ikhwani? Cuba tengok orang Kristian nak berdoa bila, mesti dia akan menghadap salib. Betul tak ikhwani? Subhanallah. Orang Kristian bila nak berdoa, dia mesti ada objek, salib. Kenapa kita perlukan objek nak doa? Kenapa kita perlukan capal? Tak perlu. Doa terus kepada Allah, direct. Ya Rabb, ya Rabb, minta. Kenapa nak kena ada kubur? Kenapa? Tengok. Kenapa memerlukan objek untuk berdoa? Tak perlu. Dia orang Islam, orang tauhid, terus doa kepada Allah.
تعدي واسطة terbaik. Jadi kembali kepada ayat tadi, tak apalah kita tumpu pada ayat tadi. Saya suka sangat ayat ni. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima. Bila Allah Subhanahu wa taala timpa seorang manusia dengan musibah, oh dia ingat Allah setiap masa, sampai Allah kata da'ana li jambihi, masa dia tidur sebelah, tidur sebelah ni, aw qa'idan, ketika dia duduk dia doa, au qa'ima, ketika dia berdiri pun dia berdoa. Tapi Allah kata falamma kashafna anhu durrah, bila Allah Subhanahu wa taala jauhkan musibah, selesa dah, selesai urusan dia, dah sihat, projek dia dah lulus, isteri dia dah keluar, dah kena dicas daripada what, dapat title daripada kerajaan, kerajaan bagi dia approval, ya Allah. Kita manusia gitu. Falamma tib, Allah yang selesa, Allah yang selesaikan urusan dia. Falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massa. Hidup dia kemudian macam tak pernah doa kepada Allah. Terus lupa Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massa. كذلك زين للمسرفين كذلك زين للمسرفين كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. Begitu juga. طيب Allah kata apa? كذلك زين للمسرفين. Saya fikir ayat ni, tengok dalam tafsir Ibn Kathir rahimahullah. Ibn Kathir masya Allah, tafsir yang terbaik. Ibn Kathir rahimahullah dia kata dalam ayat ni, kenapa Allah Subhanahu wa taala kata kadzalika zuyyina lil musrifin ma kanu ya'malun. Orang al-musrif, orang yang banyak maksiat, itulah kesan bahaya, kesan yang bahaya, dan bahaya kesan maksiat yang banyak sangat. Dia akan menjadikan orang al-musrif, yakni yang terlalu melampau buat dosa, melampau sangat, lawak, selalu dengan lagu, dengan hiburan, dah lalai dah, hati dah keras. Kita nak sebut juga pasal hati yang keras ni. Kadzalika zuyyina lil musrifin ma kanu ya'malu. Ya Allah, orang yang dah tak, Allah tak uji, orang yang Allah dah tak uji ni, Allah akan hiaskan amalan dia. Allah kata zuyyin, amalan dia semua indah. Buat maksiat, makin Allah bagi. Buat jahat, ubah hukum Allah, mendekati orang bid'ah, setuju dengan semua maksiat, Allah Subhanahu wa taala akan hiasi amalan dia. Apa yang dia buat, Allah kata kadzalika zuyyina lil musrifin ma kanu ya'malun. Semua amalan dia dihiasi, semua nampak comel, dia tak pernah salah. Ya Allah, jangan ingat, ikhwani, berhati-hati. Jangan kita ingat setiap amalan yang kita buat, Allah setuju. Orang beriman, dia selalu risau. Ada satu hadis saya baca dalam surat Ibn Majah. Ya Allah, sedap. Ya Allah. Aisyah radhiyallahu anha, ada satu ayat. Saya tak ingat ayat ni, ya Allah. Tak ingat ayat ni. Tapi ayat ni best. Alladzina tasaddaqu. Ada ayat ni, ya Allah. Tak apalah, nanti saya tengok hadis ni. InsyaAllah saya akan share. Aisyah tanya, adakah ayat ini turun mengenai orang yang berzina, orang yang buat maksiat? Qala la. Qal hadhihi al-aya fi man tasaddaqa wa sama wa salla wa huwa yakhafu an la yuqbala 'amaluhu. Apa ayat ni, ya Allah? Tak apa, saya berhenti dulu, saya tengok kejap. Saya sanggup berhenti sebab ayat ni best. Saya berhenti dulu. Sebab nak tengok ayat ni. Ya Allah, ayat ni best, ikhwan ni. Ilmu. Saya berhenti dulu, selamat eh. Sebab kita bawa kereta tak boleh tengok. Baik, kita tengok dulu ayat dia. Dalam surat Ibn Majah. Surat Ibn Majah, ya Allah. Dalam kitab Zuhd. التوقي ايوه
ايوه ايه دي يعني. والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله ايه دي وقلوبهم وجله يا الله وقلوبهم وجله ايه نبلو سورة المؤمنون والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون والذين تengok ayat dia ya Allah minta maaf Hanif نعم terbaik Abang Hanif ya Allah rupanya Abang Hanif ya Allah nanti insyaallah kita borak والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله صدقني ayat ni Aisyah radhiyallahu anha tanya Rasulullah siapa dimaksudkan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah mereka yang memberi berinfak bila Allah bagi duit bila Allah bagi kekayaan mereka banyak beri sumbangan dikata ahu walladzi yazni wa yasriqu wa yashrabu al-khamr Aisyah kata ya Rasulullah adakah ayat ni turun mengenai orang yang minum arak ya, dia bagi nafkah tapi dia minum arak dia berzina dia mencuri Rasulullah kata la ya bint Abi Bakr لا يا بنت الصديق بكان من أغنتو وهي أنا صديق ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو يخاف أن لا يتقبل منه الله أكبر أوكي نجلس بلا عائشة يا رسول الله أي أني ترى من غنائي سيبا أي أن نبوله سورة المؤمنون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة مريكا ين ممبري bersedekah daripada duit mereka yang Allah bagi tapi hati mereka takut. Aisyah ingat mengenai orang yang berzina tapi banyak sedekah ataupun orang yang buat amalan soleh tapi campur dengan maksiat. Rasulullah kata tak, bukan begitu wahai Aisyah. Bukan begitu wahai anak Abu Bakar, tak. Tapi ayat ini mengenai siapa? Allazi yatasaddaq wa yusalli wa yasum wa huwa na'am ولكنه رجل يصلي ويتصدق ويصوم وهو يخاف ألا يتقبل منه dia ayat ni turun mengenai orang yang siapa bersedekah sembahyang puasa tapi takut Allah tak terima Allahu akbar bayangkan ikhwani ya Allah menyusuk dalam hati saya bila baca hadis ni sembahyang puasa tapi dia belum lagi confirm dia takut takut Allah tak terima. Ya Allah. Faham tak ikhwani? Faham tak? Subhanallah. Kadang-kadang kita berlagak. Aku dah confirm Allah terima amanat aku. Semayang orang. Tengok. Orang yang soleh. Orang beriman. Dia semayang, puasa, bersedekah. Tapi dia takut Allah tak terima. Ya Allah. Dia takut Allah tak terima. Subhanallah. Subhanallah. Baik. Kita kembali balik kepada ayat 12 surah Yunus. Wa idza massa al-insana durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna 'anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massa. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala angkat musibah, bila Allah Subhanahu wa ta'ala angkat masalah dia, bila Allah Subhanahu wa ta'ala sembuhkan dia, bila Allah Subhanahu wa ta'ala selesaikan masalah yang membebani hidupan dia marra ka'an lam yad'una ila durrin massa dia akan hidup semula hidup kemudian macam tak pernah doa kepada Allah buat maksiat buat jahat buat bid'ah syirik kepada Allah tak sembahyang tak puasa lupa lalai Allah kata kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala akan menghiaskan amalan orang yang banyak buat dosa lebih ataupun banyak buat dosa sekali Allah uji dia sepatutnya ikhwan ujian ini kita letak kita ingat Allah dulu uji aku gini tapi Allah kemudian Allah maafkan aku Allah maafkan aku Allah bantu aku aku kena ingat aku tak leh dulu aku sakit aku doa selalu Dulu aku ada masalah, dulu aku tak ada kerja, dulu aku tak ada duit. Aku doa kepada Allah, ya Allah bagi aku kerja ya Allah. Tapi lepas Allah bagi aku kerja, aku lupa habis tak sembahyang, tak doa. Tak doa langsung.
وجحا ambil rasuah. Allahu akbar. Ikhwani, bahayanya bila Allah uji. Lepas ujian kita janji, ya Allah, kalau bantu aku ya Allah. Tapi lepas ujian tu kita lalai. Bila banyak kali berlaku, akhirnya kita akan jadi hati yang musrif. Hati yang keras. Sebab tu hati ni kalau tidak selalu ingat Allah dan tidak banyakkan amal ibadah. Ah ni, okey, kita masuk satu isu sekarang. Kita masuk satu isu. Apa dia? Ada satu hadis yang best sangat. Saya nak kongsi bersama ni. Hadis ni sangat-sangat penting. Hari ini saya baca juga dalam Ibn Majah. Best Ibn Majah. Masya Allah. Sunan Ibn Majah. Banyak hadis sahih. Dengar ni. Rasulullah. Hadis Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah Ibn Abi Sufyan. Radhiyallahu anhuma. Muawiyah kata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa dia kata? Innal amala kal wika. Innal amala kal wi'a. Amalan kita ni seperti bekas. Dengar sekali lagi. Innal amala kal wi'a. Amal ibadah ni seperti bekas, seperti mangkuk. Idza salaha asfaluhu salaha a'lah. Ya Allah, sedap kata Rasulullah. Hadis sahih, hadis sahih. رواه ابن ماجه في سننه كتاب الزهد إن رسول الله كتب إن العمل ممكن أبو إبراهيم أدى دلم كلية أبو إبراهيم بولي تأشير حديث إني سكالجي أتبون صحابة يا أدى سيدا شير حديث إني دلم جروب حديث بولي صحابة شير كجاب حديث إني حديث معاوية رضي الله عنه سبب بولي شير إن العمل كالوعاء إن العمل كالوعاء إذا صلح أسفله صلح أعلى وإذا فسد أسفله فسد أعلى صدق بس أيوة بارك أيوة مجاهد أيوة بتوني أيوة ني حديثي ترفع مجاهد إن نعم إنما الأعمال كالوعاء أيوة إنما الأعمال أيوة ممكن عمل نعم بارك الله فيك مجاهد إنما الأعمال كالوعاء. عملا صالحني سبرتي بكس. أبو مقصونيا إذا صلح كنا فهم. هذا شرح حديث دلم ابن ماجه. إذا صلح أسفله صلح أعلى. بلا عملا ينباي يا إيكو سنة. تيغو بنتين عملا ينباي. جangan عملا بدعة. عملا أهل بدعة تأكل بيكية أتس. طيب أبو مقصود أستاذ كامي تفهم له شو بترنك إنما الأعمال كالوعاء عملا إني سبرتي بكاس إذا صلح أسفله بلا عملا ينباي إني بكاس دي بلا دي بنوهي بواه دي بلا دي بنوهي نغن عملا صالح سبرتي زكاة سبرتي صلاة إكو سنة نبي صلاة إكو سنة ذكر إكو سنة doa ikut sunnah, puasa ikut sunnah, selawat ikut sunnah, bukan selawat yang ada syirik, selawat ikut Rasulullah, as-salawatul ibrahimiyah yang sahih. Tengok apa jadi. Ya salam. Bila amalan sahih, bila amalan kita bekas, kita ambil bekas, kita isi dengan air yang bersih, apa akan jadi bekas ini? Bila bekas air yang bersih bila dipenuhi dengan air yang bersih, atas dia pun bersih. Ini makna pertama. Makna hadis ini yang kedua. Makna yang kedua. Maksudnya, bila amalan yang salih, fahaman yang kedua. Bila amalan kita bertambah, kita akan pergi kepada satu isu penting sangat. Berkaitan ustaz, ulama. Bila banyak kita ada amalan yang salih, insyaAllah amalan yang salih yang ikut sunnah, akan baiki akidah dan akan memantapkan akidah orang sunnah. Sebab kita akan bagi satu isu. Isu ulama yang ajar ilmu yang baik tapi tidak beramal. Ayuh, ini isu dia. Ulama banyak mengajar kita. Banyak kena pada ustaz, khususnya ustaz-ustaz sunnah. Banyak mengajar orang tafsir Quran, tadabbur.
Anak murid, Masya Allah, istiqamah. Anak murid, ikut sunnah gini-gini. Tapi hak ketua ni, ustaz, ulama, mufti, sunnah, PhD tu, dia ajak orang, ajak anak murid. Ni ini bid'ah, ini bahaya bid'ah, gini-gini. Tiba-tiba, ustaz sunnah, dia yang berubah, dia buat, dia menyebelahi ahli bid'ah. Dulu, dia kata ke anak murid, berhati-hati bid'ah maulid, ini amalan syiah. Tiba-tiba, negeri dia pula sambut maulid. Ulama sunnah ajar kita, jangan menyebelahi orang Yahudi, jangan setuju dengan orang Nasrani, jangan merupai amalan Kristian. Tiba-tiba, ustaz kita, ulama sunnah kita, bagi hantar ucapan Merry Christmas, ataupun buat meraikan tahun baru, ataupun pergi menghadiri upacara untuk menyampaikan duit di tahun baru Cina. Allahu Akbar. Tapi ustaz, dulu awak kata gini-gini Rasulullah SAW. Rasulullah ada hadis qal man tashabbaha biqaum fahuwa minhum. Rasulullah SAW kata yang merupai satu kaum maka diri. Allah kata innakum idzan mithluhum. Jangan duduk dengan ahli bid'ah, jangan duduk dengan orang yang menyebelahi orang Kristian. Innakum idzan mithluhum. Kamu sama macam mereka. Tiba-tiba ulama kita ni buat benda yang pertentangan dengan ilmu yang dia sampai. Macam mana ni? Itu maksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu kal wi'a. Amalan ini penting. Sebab tu ikhwani, sangat penting amalan ibadah bagi orang yang mengajar sunnah. Kena banyak puasa, salat qiyamul lail. Ikhwani, Muaz radhiyallahu anhu sebut benda ni. Sebut. Hatta orang yang banyak mengajar Al-Quran, hati dia akan rosak kalau tidak ada amal ibadah yang bersendirian. Tahajud, qiyam. Dia kena damping dua ni. Sampaikan ilmu dan beramal dengan ilmu yang disampaikan. Kata Mu'adz radhiyallahu anhu, tengok kata Mu'adz, ya Allah. Kau ni faham tak apa saya ajar? Faham tak? Faham? Sampai tak? Comel Faizal. Fazli, comel. Kuliah kerana kepentingan tertentu. Sampaikan kuliah kerana nak bodek pihak atasan. Nak bagi pihak atasan puas hati. Kuliah kerana keuntungan, bayaran tinggi. Ada juga, betul. Subhanallah. Semua ni akan merosakkan hati. Dia akan jadi hati yang keras. Taib. Apa kata Mu'adz Ibn Jabal radhiyallahu anhu? قال سيبلى القرآن في قلوب قوم كما يبلى الثوب فيتهافت. قرآن akan pudar di hati setengah kaum umat Nabi Muhammad Islam, tapi Quran di hati mereka akan jadi pudar, tak ada kesan. Seperti mana baju yang dah telah pakai lama kelamaan, baju ini dah jadi pudar ataupun jadi apa kita panggil? Baju apa kita panggil? Kita pegang baju ni, kita gosok macam, hancur. Ada satu perkataan bahasa Melayu. Baju yang dah lama pakai. Apa maksudnya? Mu'adz kata, sayablal Qur'anu fi qulubi aqwamin kama yablal thawbu. Lusuh. Ya, lusuh. Aibah, Mujahid. Lusuh. Masya Allah. Mujahid ni Masya Allah. Wallahi saya sayang kat Mujahid. Sayang semua. Siapa yang sayang Quran Sunnah ni, sayang fahaman sahabat, saya sayang sangat. Wallahi ikhwani, alaikum bi athari salaf. Alaikum bi athari salaf. Baca kata-kata salaf, penting. Ulama salaf bukan macam kita ni dah rosak. Ustaz-ustaz sunnah pun dah banyak rosak sekarang. Banyak. Ramai saya dengar keluhan orang sunnah. Dia kata, kenapa? Apa jadi kat ulama? Apa jadi kat ustaz-ustaz kita yang sunnah ni? Mereka dah banyak jauh, tersasar. Negeri-negeri sunnah tu banyak dah berubah. Apa jadi kat mereka? Dulu tak gitu. Mereka dulu kuat, lantang. Sekarang dah jadi slow, lembut. Macam dah ada masuk irja'. Sebab tu ikhwani, alaikum bisalaf.
عليكم بآثار السلف. الإمام الأوزاعي رحمه الله قال عليك بآثار السلف، وقف أي حيثما وقفوا، وقف حيث وقفوا. بمعنى علماء سلف برهنتي أو برهنتي كسيتو. عليكم بآثار السلف. Kita dah rosak banyak. Dunia dah rosakkan kita banyak sangat. Hatta sahabat saya ada sekali rasanya kata, ustaz, kadang-kadang minta maaf. Dia tegur saya, ustaz, berhati-hati lah. Kadang-kadang awak sampaikan ilmu, tapi dia duduk dengan saya, tak apalah saya tak payah sebut nama dia. Kadang-kadang awak sampaikan ilmu, tapi awak tak menepati apa yang awak sampaikan. Ya Allah, berdebar saya. Saya kata betul, sebab kita dah rosak. Kita dah rosak sekarang. Banyak kita rosak. Khususnya orang yang sebarkan sunnah paling rosak. Kita hentam orang bid'ah, hentam. Ya, orang bid'ah betul, ada kesalahan dia. Tapi kadang-kadang kita hentam mereka, kita tak sedar kita dah rosak. Sebab kita dah biasa dengan hentam. Kritik orang, kutuk orang. Tapi kita tak sedar kerosakan hati kita yang dah keras. Seperti mana kata Mu'adz radhiyallahu an, qal sayabla al-Quranu fi qulubi aqwamin sayabla pudar. Jadi lapuk, lusuh. Quran dah tak ada kesan atas hati kita. Kita sambung kata Mu'adz sekarang. Sayabla al-Quranu fi qulubi aqwamin kama yabla al-thawbu fayatahafat. Quran di hati sekumpulan kaum-kaum umat Islam tidak akan ada kesan langsung seperti baju yang dah lusuh dah. Yaqra'unahu la yajiduna lahu ladzatan wala shahwatan wala halawa. Mereka baca Al-Quran, mereka tak merasai kelezatan, tak merasai kemanisan, tak merasai keindahan Quran. Subhanallah. Yaqra'unahu, Allah, tak apalah kita pergi tempat lain. Yaqra'unahu فلا يجدون له لذة ولا حلاوة ولا طلاوة. Mereka baca Al-Quran tak merasai sebarang lezat dia. Tak ada halawa, tak ada kemanisan. Kemudian tengok kata Mu'adz. Kata Mu'adz radhiyallahu an, yalbasuna julud adh-dha'ni 'ala qulubi adh-dhi'ab. Ya Allah. Kata Mu'adz, mereka ni pakai apa? Yalbasuna julud adh-dha'ni. Mereka pakai baju kambing. Pakai kulit kambing, bulu kambing atas hati serigala. Ya Allah, hati dah serigala dah. Cakap pasal Quran, cakap pasal sunnah, cakap sedap. Tapi hati dia hati serigala. Tunggu peluang. Qulubuhun tama'un muli'at bit'a yalbasuna julud adh-dha'ni 'ala qulubi adh-dhi'ab. Qulubuhum tama'un la yukhalituha khauf. Hati mereka penuh dengan tamak, pelahap. Dia nak dunia, nak kepentingan, nak dipuji, nak glamour, nak masyhur, nak follower, nak Facebook dia naik, nak ada ramai orang ikut umrah. Saya lah tu. Ya Latif. Tak apa ikhwani, kita muhasabah diri sendiri. Qulubuhum tama'un la yukhalituha khauf. Itu yang kita sebut tadi. Hati tamak, tak ada dah takut. Ingat tadi hadis Aisyah, dia tanya Rasulullah pasal ayat tadi, ayat nabul surah al-mu'minun, ayat alladhina ya'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Mereka memberi dalam keadaan hati yang takut. Rasulullah kata huwa ar-rajul alladhi yatasaddaqu wa yusalli wa yusum wa huwa yakhsha an la yutaqabbala min. Orang sepatutnya ikhwani kena ada apa, khaufan wa tama'a. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khifah innahu la yuhibbul mu'tadin. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khifah. Ada juga tadarru'an wa khifah, kena takut. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dun. Mesti ada takut. Minta dengan Allah, ya kita harap, tapi dalam masa yang sama kita takut dengan Allah. Sekarang orang tak takut dengan Allah dah. Orang tak takut dengan Allah. Tak takut azab Allah dah. Tak apa. Hujan lebat ni. Biasa. Mausim. Dah tak takut dengan Allah. Selalu harap. Harap. Ya, awak harap dengan Allah. Tapi takut. Sebab tu Mu'adz radhiyallahu anhu kata, di akhir zaman, datang ulama ini yang pakai baju seperti baju kambing, hati seperti serigala. Qulubuhum
طمع لا يخالطها خوف. هاتي mereka طمع pelahap mengharap tapi tak ada takut. إن أساءوا قالوا سيغفر لنا أن لا نشرك بالله شيئا. Bila mereka buat dosa, buat dosa, buat dosa, mereka kata tak apa, tak apa, dosa banyak, Allah akan ampuni dosa. Mereka kata kami tak syirik. Jangan, kami dah kata la ilaha illallah, cukup dah, buat dosa tak apa. Oh bahaya, ini al-irja', ikhwani, ini al-irja', inilah kita panggil aqidatul irja', fahaman, fahaman. Dia kata tak apa, Allah, Allah kenal Allah dah cukup, minum arak tak apa, Allah jumpa orang, duduk dengan orang Yahudi tak apa. Ha, tengok, Yahudi saudara. Curi tak apa, Allah maha pengampun. Ini yang bahaya. Hati dah keras, tak takut kepada Allah. Allah berzina, nanti istighfar, ha? Bahaya, bahaya sangat. Nampak tak? So inilah yang saya nak kata. Ayat Allah Subhanahu Wa Taala kata kadzalika zuyyina, kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala hiasi amalan orang yang banyak dosa sehingga mereka melihat segala dosa mereka adalah dosa yang tidak ada masalah. Allah, istighfar, kita ni umat istighfar. Buatlah silap, tak apa. Tak, jangan, berhati-hati. Berhati-hati. Jangan, jangan biasakan diri dengan maksiat, jangan biasakan diri dengan bid'ah, jangan biasakan diri dengan amalan, amalan maksiat, jangan biasakan diri dengan gulungan yang tak apa, ni boleh, tak apa. Pergilah, duduklah dengan pemerintah. Pemerintah ni bagus. Ya, tak apa, dapat beri, dapat duit. Allah, kita berdakwah. Berhati-hati. Berhati-hati. Selalu kena berhati-hati. Takut amalan kita yang kita buat dihiasi comel sehingga kita dah langsung tak nampak kerosakan yang berlaku sedikit demi sedikit dalam hati kita. Last kali, untuk saya kukuhkan fikrah hari ini untuk menjaga hati daripada kerosakan yang berlaku, saya ambil riwayat Imam Ad-Darimi. Nasihat Harim Ibn Hayyan Al-Abdi rahimahullah wa radiyallahu an, antara tabi'in yang besar, lagi besar daripada Sufyan. Naam, dia besar daripada Sufyan Al-Thawri, besar daripada Hasan Basri, besar, tabi'in besar. Nama dia Harim Ibn Hayyan Al-Abdi Az-Zaidi Al-Basri, ulama Basrah. Yang ni Umar sayang dia sangat-sangat. Umar sayang kat dia. Uthman radhiyallahu an, Sayyidina Uthman sayang kat dia. Umar, tak apa, kadang-kadang saya guna Sayyidina, tapi saya takut perkataan ini akan jadi biasa. Bahaya Sayyiduna ni. Kita sayang sahabat, tapi Rasulullah larang kita guna banyak Sayyiduna ni. Bahaya. Uthman radhiyallahu an, Dhun-Nurain. Umar Ibn Khattab Al-Faruq sayang kepada sahabat ni. Apa nama dia? Harim Ibn Hayyan Al-Abdi Al-Basri Al-Zahid. Kana khashinan, kuat, kuat ibadah. Kana yusalli bil-lail, takut pada Allah. Dia selalu bila baca. Sebab tu ikhwani, dia ambil Harim Ibn Hayyan, dia bawa satu hadis Rasulullah. Rasulullah SAW, Rasulullah kata لو علمتم ما أعلم لما بكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا. Ya Allah, kalau kamu tahu apa yang kamu dinantikan di hari kiamat, azab Allah, Rasulullah kata kamu akan menangis hari-hari dan kamu akan gelak sikit. Tapi kita sekarang banyak gelak, banyak gelak. Tengok majlis ilmu, gelak, gelak, ketawa, gelak, ketawa. Ustaz yang paling pandai buat gelak adalah ustaz yang paling ramai follower. Betul tak ikhwani? Cuba tengok, manakah masyarakat suka? Ustaz yang cerita pasal lembutkan hati ataupun ustaz yang banyak buat lawak jenaka dalam kuliah? Cuba tengok, jawab sendiri. Manakah ustaz yang lagi disukai? Mana? Ustaz yang disukai, ustaz yang direspek, ustaz yang disegani, ustaz yang ramai follower, ustaz penglibur lara. Lawak-lawak, gelak ketawa, gelak ketawa, sampai terpahak-pahak dalam masjid. Tak apa, ulama. Big boh. Big boh. Allahu akbar. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wallahi law alimtum ma a'lam, law alimtum ma a'lam la dhahiktum qalila.
ولا بكيتم كثيرا. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, Rasulullah kata, kamu tak akan gelak, kamu akan gelak sikit sahaja dan kamu akan menangis banyak. Subhanallah. Kita banyak gelak ketawa, gelak, gelak, suka, ya Allah. Baik. Jadi apa kata Harim, saya nak tutup kuliah ikhwani? Harim Ibn Hayyan, rahimahullah, dia kata, Iyakum wal'alim al-fasiq. Iyakum wal'alim al-fasiq. Kata Harim Ibn Hayyan rahimahullah, berhati-hati dengan ulama fasik. Kalimah ini sampai kepada Umar. Masya-Allah, Allahumma hawalaina wala alaina. Rasulullah kalau tengok hujan, Rasulullah takut. Rasulullah kalau tengok hujan ataupun awan, Rasulullah takut. Kita siap main. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut kalau hujan datang. Bagi dia takut hujan ni akan jadi azab. Naam. Tak apalah. Baik. Jadi Harim Ibn Hayyan Al-Abdi bila kata begitu, bila Harim Ibn Hayyan dia kata iyyakum wal 'alim al-fasiq. Berhati-hatilah kamu dengan ulama yang fasik. Umar radhiyallahu an bila dapat berita pasal kata Harim, asyfaqa minha. Umar risau. Kenapa? Kenapa awak kata begitu kepada ulama? Maka Umar tulis surat. Sebab masa tu Harim ada di bumi Iraq masa tu. Dia melawan tentera Parsi. Harim kata, Harim tulis balik kepada Umar. Qal wallahi ya amiral mu'minin, ma aradtu biha illa al-khair. Sebenarnya aku nak kebaikan sahaja. Bukan apa. Aku nak kebaikan. Walakin al-alim al-fasiq. Apa maksud Harim? Apa maksudnya alim yang fasik? Apa maksudnya? Qal walakin walakinni qal yani apa maksud aku? Qal innahu al-alim al-imam. Siapa yang ulama fasik? Innahu al-imam alladhi yatahaddathu bil-ilm thumma ya'malu bil-fisq. Ya Latif. Apa maksud Harim Ibn Hayyan ulama fasik? Maksud dia ulama yang banyak, dia imam, ulama yang disegani, ulama yang dihormati, imam, orang pandang tinggi kat dia tapi selalu bercakap ilmu. Innahu al-alim alladhi yatakallamu innama yani al-alim al-fasiq alladhi yatakallamu bil ilm wa ya'malu bil fisq fiyushabbihu ala an-nas. Dia ulama yang besar, imam, ketua yang dijadikan contoh tauladan. Selalu cakap pasal benda baik, cakap kebaikan, ilmu gini gini, Quran, hadis, tapi amalan dia amalan yang rosak. Fayushabbihu 'ala an-nas. Dia akan menyebabkan orang ramai keliru. Kan saya dah sebut tadi, ramai orang mesej kat saya, dia kata, "Ustaz, ustaz sunnah kami sekarang ni banyak kelirukan kami. Ustaz sunnah cerita dalam Quran bagaimana Allah Subhanahu wa taala larangkan kita meraikan perayaan orang kafir. Jangan seronok dengan helah permainan Yahudi dan Nasrani." Tiba-tiba ulama kami sekarang ni menyokong, bahkan pergi hantar surat, hantar duit, ampau kepada orang kafir. Macam mana ulama kami ni? Ramai orang keliru. Inilah maksud Harim Ibn Hayyan. Itulah maksud dia. Hu innama huwa al-imam. Al-imam yatakallamu bil-ilm wa ya'malu bil-fisq. Bercakap pasal ilmu, Quran, hadis, 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 sunnah, sunnah, tapi amalan dia amalan rosak. Dia tidak menjadi contoh baik. Fayushabbihu 'ala an-nas fayadhillu. Kelirukan orang, orang boleh sesat kerana ulama ini. Allahu akbar. Maka Umar kata sadaqt. Umar kata ya, betul. Umar pun setuju dengan dia. Sebab tu ikhwani, Umar kata, apa yang merosakkan Islam? Zallatul alim. Kerosakkan ulama. Walayadu billah. La hawla wa la quwwata illa billah.